sudah sampai di camping. Tadi kita sudah booking. Oke, teman-teman, kita sudah ada di camping lagi nih guys di Prancis. Ini nggak tahu tempat kotanya detailnya di mana, tapi ini dia camping terbesar yang pernah aku datangi seumur hidup aku. Besar banget, ada 3 danau, ada ratusan mobil atau camping, campers atau rumah-rumah kayak gini untuk camping ataupun tenda-tenda buat camping kayak gini. Oke. Mira, pulsera. Mira, como igual. Papa también nih, kita dapat gelang karena di sini tuh fasilitasnya banyak banget, ada olahraga, bowling, padel, badminton, tenis, terus ada juga untuk berkuda, terus ada pingpong, ada kolam renang yang ada tutupnya gitu loh guys, yang air anget gitu, air dingin. Aduh, banyak banget sepedahan. Bahkan saking luasnya, kita bisa keliling camping kita ini pakai buggy guys, alias kayak mobil-mobil golf gitu loh guys. Kendaraan untuk golf, ada spa, ada gymnya. Kita di danau buatan ini bisa kapal-kapalan, bisa naik kanoa, kayak, atau kita bisa mancing. Luar biasa banget guys, ada lapangan bola, ada, aduh, banyak banget guys, ada tempat belanja, ada banyak restoran, ada tempat cuci mobil, tempat itu guys, apa sih, archery itu namanya apa ya, kayak pakai si itu, gimana sih ngejelasin ini, tangan sambil ngevlog ini, itu namanya apa sih guys, archery. Terus ada untuk panjat tebing, ada trampolin, ada Tirolin itu yang kita kayak pakai kabel gitu di atas, kita turun ke bawah gitu guys. Itu apa sih namanya? Ada dokter sendiri. Ada apa lagi ya? Ini dia namanya La Croix du Vieux Port. Gak tahu guys, ini camping bintang 5. Jadi camping-camping di Eropa ini itu sama kayak hotel, ada bintang-bintangnya gitu guys. Jadi harganya sesuai bintangnya dan fasilitas juga sesuai bintang-bintang dari camping tersebut. Kayden, kemana? Pintu masuk itu banyak banget guys. Dan ini pintu utama. Tadi kita masuknya bukan pintu utama, sampai hilang guys, mau nyari reception. Ini dia receptionnya, kita bisa pakai sepedahan gini, pakai buggy. Duh, luas banget teman-teman. Sekarang aku mau ke restoran dulu, itu kolam renangnya sebelah sana. Dan kita pakai gelang ini karena kita bisa masuk akses semua fasilitas camping dengan gratis. Dame la manita, que se va a perder. Sekarang kita mau ke restoran dulu yang ada di sana. Yang aku tahu untuk beli sesuatu untuk dimakan, guys. Nih, pizzerianya tutup, guys. Bukanya 1 jam lagi. Nah, ini dia restoran lainnya. Terus di sana kolam renang dan lain-lain, guys. Guys, dari tadi aku tuh lagi ngelilingin tempat camping kita ini. Ini benar-benar luar biasa, luas banget, guys. Ini kita lihat lagi ada di danau pertama. Jadi ada 2 danau lainnya ke sananya. Banget deh, ini luas banget. Ini tuh bagus untuk family, misalnya orang tuanya kerja misalnya kan sepanjang tahun, misalnya dapat libur 2 kali dalam setahun, misalnya anak dia mereka punya anak-anak, ya udah orang tuanya mau istirahat, anak-anaknya main gitu loh. Maksudnya benar-benar kayak di sini doang gitu loh. Kayak untuk kita kan camper, kita mau jalan-jalan kemana itu kurang cocok. Jadi ini tuh lebih khusus family camping yang benar-benar di sini doang gitu loh, guys. Yang nggak perlu kemana-mana gitu loh. Misalnya seminggu di sini, udah di sini aja, nggak keluar-keluar camping karena di sini aktivitas keluarganya itu banyak banget. Tuh kayak gini rumah-rumah kayak gini guys, tinggal kayak gini kan di bungalow-bungalownya. So cute banget, lihat ini tempat untuk pingpong. Tuh enak banget nih guys, seminggu di sini kan pakai mobil tapi nggak usah pakai camper, nggak pakai camper ribet. Lihat Megaiden, un parque muy grande con tobogán muy muy grande. Ini danau di sini guys, bisa mancing. Ini tempat pingpong. A ver, ven, espérate. Ini dia.
Okay. Terus sama pingpong. Pingpong itu sama. Pa jugar. Vamos. Así, mamá. Sí. Porque si no sama sama. Pa jugar con la pelota, sí. Ah, pa jugar las pelotas. Yo tengo una tarjeta pa. Oh. Pa. Una tarjeta más. ¿Para qué? Para la pelota. Bener-bener kayak komplek perumahan yang besar guys, yang dijadiin tempat camping. Aku pikir dulu tuh sebelum kita trip karavan kayak gini, camper, aku kira camping-camping kayak gimana gitu kan. Ternyata camping itu mewah banget guys. Ternyata ada kelasnya juga. Bagus banget. Oke guys, jadi kalian main di sini. Tadi tempat pingpongnya itu di sini. Ini di taman bermainnya besar. Terus di sana ada apa lagi coba guys? Tuh. Tempat apa lagi ini kan? Main anak-anak. Aduh, mantul banget guys ini. Si, sube. Guys, kita mau duduk di bangku ini dulu. Sambil nungguin kalian main. Oke teman-teman, di sini sekarang udah jam 9:30 malam, tapi suasananya lagi sunset gini loh guys, lihat tuh. Lagi mulai malam. Lihat bulan. Sekarang kita mau jalan-jalan malam, lihat keadaan camping karena pas sampai di camping ini, kami langsung istirahat tidur gitu guys. Karena besok siang kita udah pulang ke Spanyol. Tapi sepertinya kita akan berhenti di Andorra dulu. Andorra adalah salah satu negara kecil yang ada di antara Spanyol dan Prancis. Nah, ini dia, kita parkir di sebelah sana. Terus di sini rumah-rumah camping kita. Camping, tapi maksudnya rumah gitu, guys. Nah ini resepsinya, ini gerbang utamanya guys, dengan banyak sepeda yang bisa dipakai. Jual ice cream dan restoran. Dan ini kolam renang yang di ruangan terbuka gitu. Terus sampai ke ujung sana. Nah jadi yang di sebelah sana itu kolam renang juga, tapi yang tertutup gitu guys biar nggak dingin. Dan airnya lebih hangat juga dibandingkan yang di luar sini. Terus yang di sana juga kolam renang tertutup gitu. Ini ada bar gitu. Tempat nyemil-nyemil, makan, minum. Nah ini yang ketutup gini, lihat guys, sampai berembun gini. Karena emang perbedaan cuaca di luar dan di dalam itu beda banget. Jadi yang dalam itu anget. Yang di sebelah sana juga anget. Jadi ini anget, ada tiga guys yang tertutupnya gitu. Kolam renangnya. Terus di sebelah sana itu tempat main bowling gitu guys. Nah sekarang kita ada di playanya guys, alias pantai buatan mereka. Di samping bar gitu. Bisa untuk party. Tuh lucu banget kan. Dibuat sama mereka guys, lautnya, pantainya. Kayak danau gitu, tapi ada pasir pantainya, bisa untuk berjemur. Ya, yeah, no? Sama para jugar los niños. Sí. ¿Eh? Como si fuese la playa, ¿verdad? Y así, la oportunidad que tienes es pequeña. Ya. Lo ves a niños, los a los ciudadanos. Ya. Hay olas y es una pasada, ¿eh? Ya. Ya, va, hay que apuntarlo, ¿eh? Sí. Es que Francia, papá, aquí lleno de ellos. Esto había que venir con Sergio. Sí. Sergio remoba mucho el camping, ¿eh? Sí. A tirar una casa de esas gigantes y ala. Colondanos. Guys, kita udah di jalan menuju ke negara Andorra. Jaraknya 900-an kilometer gitu guys, sekitar 10 jam di perjalanan. Sekarang kita ada di dekat Paris. Jadi dari tadi tuh aku ngeliatin Tour Eiffel alias Menara Eiffel dari jarak 40 km itu udah kelihatan. Karena sini sekarang jam 12 malam, jadi lampu sorotnya itu lagi nyala muter-muter gitu, benar-benar mantep banget, maksudnya gede banget gitu loh. Karena selama 8 tahun aku tinggal di Spanyol itu benar-benar belum pernah ke Paris guys, kayak belum dapet waktu yang pas aja loh. Dan di trip holiday kita hari kali ini menggunakan
camper itu kita sangat-sangat apa ya, menghindari kota-kota besar karena mobil ini kan susah gitu guys. Pasti teman-teman kalau ngikutin vlog Mama Kaiden perjalanan liburan keliling Eropa ini, kita tuh benar-benar kayak nggak ke kapital guys, alias nggak ke ibu kota, kayak ke Slovakia. Teman-teman lihat sendiri kemarin ke Bratislava, ibu kotanya itu ribet banget, nggak ada parkiran sama sekali. Akhirnya kita muter-muter 10 kali, 20 kali cari parkiran, akhirnya kita skip guys. Padahal kita udah nyetir jauh-jauh dari Hungari, akhirnya balik ke Hungari lagi, ke kota kecil yang ada di Hungari, Győr namanya. Begitupun Paris. So mungkin nanti next time kita akan kesininya naik pesawat guys. Dan pastinya Paris butuh waktu untuk visitnya, nggak sehari dua hari aja. Mungkin 4-5 hari kita akan stay di sini. Next time di Paris. Quedamos. Llámela tú. No quiero verlo. Paris. ¿Por qué? No se ve, solo se ve la luz. Pero es que no quiero verla ni de cerca, mamá. Ajá. Ahí está. Ahí está. ¿Dónde? Está girando la luz ahí. Sí. ¿Vamos o no? No. ¿Eh? Wow, aquí. Allí. Ahí está, ahí. Hostia, mamá. No te digo, guys. Y si vamos para allá. ¿Eh? ¿Qué? ¿Vuelta allí? Vamos en esa dirección, vamos. Sí. Ah. Karena lampunya nggak muter, belum muter, guys. Belum muter ke arah kamera. 10 kilómetros en esta dirección, vamos, mamá. No hace falta de viernes a lunes. Yeah. No aguanta nada más, ¿eh? Yeah. Pero nunca lo hemos hecho. París. La Vie Belle. ¿Sí, ahora en tu cumpleaños? Sí. ¿Venimos a París? Sí. Ah. Volamos un día, pasamos aquí 3 noches y para allá. Ah. Para estar 2 días enteros. Vale. 2 días, 3 noches. Vale. Thank you.
¿Se va a despegar ese cohete o no? Sí. Luego, se va a despegar, ¿Hay bandera España o no? Hombre, claro. Ahí está, al lado de la de Noruega, Suecia y Suiza, y debajo de Holanda. Ya. ¿Indonesia hay? No, es europea. ¡Qué cohete, bebé! Sí. Sí, qué cohete. Mira la tierra. ¿Qué? Ahí está Indonesia, ahí abajo. ¿Ves? No la han puesto. ¿La han borrado el mapa? Cabrones.